Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوتي الطلاب الحمد لله نحن في نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم في حياتنا في الدنيا والآخرة حيث بهما نحصل على السعادة في الدنيا والآخرة وبعد ذلك هناك النعمة الأخرى العظيمة أيضا وهي نعمة الصحة والعافية حيث بهما أيضا نستطيع ونقدر على العمل بالعبادة أن نؤدي الواجبات والفرائض الذي كتب لنا الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات لا تتم ولا تكتمل إلا بالصحة والعافية بعد الإيمان والإسلام فاحرصوا على زيادة إيمانكم واحرصوا على صحتكم hatta taktamila ni'mah fid dunya wal akhirah hatta taktamila as-sa'adah fid dunya wal akhirah Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin waj'alna min dhawis sihhati wal afiyah amin ya rabbal alamin ismahu li an atakallam amamakum bil lughatil indonesia bil lugha indonesia wala bil lugha al arabia indonesia هذا غريب من المفترض يعني لا عربي هكذا حتى تتعودون على الاستماع إلى اللغة العربية اللغة العربية بحاجة إلى كثرة الاستماع كثرة القراءة وكثرة الكتابة ثم بعد ذلك تكون عندكم الكفاءة في اللغة العربية وفي لغة أخرى أيضا تحتاجون إلى هذه الأشياء الثلاثة يعني الاستماع تتعودون على الاستماع وتعودون أنفسكم على القراءة والتكلم والكتابة فهذه المهارة الأربعة المهمة جدا إن شاء الله وبهذه اللغة العربية إن شاء الله وباللغة الإنجليزية أيضا ستفتح لكم أبواب العالم تذهبون بهذه اللغة بهاتان اللغتان ماذا؟ إلى أقصى البلاد إلى أنحاء البلاد بهاتين اللغتين نعم Tema kita kali ini adalah tafsir dari ayat suci Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hal sabaqa an takallam المتحدثون قبل هذه الآية لما الحمد لله إذن لا أغير الموضوع طيب إخواتي الطلاب الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Quran يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قال وهذه الآية ayat ini adalah ayat yang menjadi dalil
tentang diwajibkannya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hadza ya apa? Harfun nida. Ayyuhalladzina amanu. Amanu al-munada. Madza? Alladzina amanu. Idzan huna an-nida liman? Panggilannya kepada siapa? Lil mu'minin. Ahlul iman. Orang yang memiliki keimanan. Arkanul iman kam? Sitta. La tukhti'un. Antum satatsawfa tatakharrajuna wa lam tufarriq baina arkanul iman wa arkanul islam. Alhamdulillah. Ajabtum sahih. Jawab sahih. Ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya adalah untuk siapa? Orang-orang yang beriman, mukminin. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, "Idza sami'ta Allah Subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu." Apabila kalian mendengarkan kata Ibnu Mas'ud apa? Apabila kalian mendengarkan kata-kata dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu," ha? Fara'i au far'a au fasghi sam'ak. Maka bukalah telingamu. Perhatikanlah. Kalau sudah dikatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman. Maka kata Ibnu Mas'ud apa? Buka telingamu. Perhatikan. Kalau sudah dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Karena kenapa? Imma khairan yu'mar. Kalau dikatakan wahai orang-orang beriman, dengarkanlah karena akan ada kebaikan yang akan diperintahkan. Am syarran tunha. Au yunha. Naam. Ada kebaikan yang akan diperintahkan dan ada akan ada keburukan yang akan dilarang. Ini kalau sudah ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, al-khitabuna liman mu'minin. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Kutiba majhul atau ma'lum? Majhul. Kutiba 'alaikum. Lima ada kutiba. Kenapa kutiba? Wahuwa majhul. Lil ilm, liya'lam. Untuk diketahui, untuk dicari tahu bahwasanya yang kutiba. Mana kutiba awalan? Apa arti kutiba? Furidho. Fardun. Diwajibkan. Kutiba. Diwa. Difuridho. Difardukan, ya. Artinya seperti itu. Kepada kalian, ya, kutiba alaikumusiyam berarti diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum. Kutiba alaikum as-siyam. As-siyam. As-siyam maknahu lughatan apa? Al-imsak. Al-imsak. Menahan. Menahan diri. Al-imsak. Menahan. Lakin as-siyam. Tapi as-siyam secara istilah apa? Ma mana as-siyam istilahan? Al-imsaku. At-ta'abbudu lillah. At-ta'abbudu
puasa itu definisinya apa? Beribadah kepada at'abbud lillah bil imsak, dengan menahan diri. At'abbudu lillahi bil imsak, beribadah kepada Allah dengan menahan di diri. Anil muftirat, dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Ma hiya al muftirat huna? Al aklu wa syurbu wal jima'. Ini yang membatalkan daripada puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubiha, dari terbit matahari sampai tenggelam. Kenapa dikatakan sebagai at'abbud lillah? Kenapa? Kenapa tadi definisi puasa itu adalah untuk beribadah kepada Allah dulu? Karena tidak semuanya yang menahan diri dari lapar itu karena untuk beribadah kepada Allah. Itulah bedanya puasa secara syariah di dalam Islam dan puasa yang lainnya. Karena di dalam umat-umat yang lainnya, di dalam agama yang lainnya juga ada puasa, tetapi bukan ta'abbud lillah. Karena dia mungkin menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga niatnya bukan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ada yang berpuasa karena kesehatan. Siapa yang berpuasa karena kesehatan? Kalau antum pernah cek darah? Cek darah total, misalkan sebelumnya antum disuruh puasa 8 jam, gak boleh makan, baru besok cek darah. Pernah ya? Nah, apakah itu yang dikatakan dengan puasa secara syariat? Tidak. Tidak terhitung sebagai puasa ibadah. Ada yang menahan diri dari makan dan minum bukan karena ibadah, tetapi karena gak ada makanan, gak ada minuman. Makanya itu juga tidak termasuk sebagai puasa secara syariah. Ada yang menahan makan dan minum karena mungkin dia berada di negara kafir, negara barat, enggak dapat makanan halal. Permen aja ada kandungan babinya. Mau minum takut ada kandungan alkoholnya. Mau makan ini, mau makan itu, takut disembelih tidak secara syariat. Misalkan mau makan ayam saja takut karena itu dicampur mungkin ya. Kalau di barat itu masak itu biasa dicampur dengan rum, bisa dicampur dengan arak, dengan anggur, wine, supaya rasanya lebih kuat dan lain sebagainya. Itu bisa jadi dia menahan diri untuk tidak makan karena hal tersebut. Makanya di sini asyam, puasa di sini berbeda dari puasa-puasa di luar syariat. Sehingga kita perlu tandai bahwasanya kutiba alaikumus syam di sini adalah maksudnya adalah berpuasa, menahan diri dari lapar, dari minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Dan ini niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas umat-umat sebelummu. Ternyata puasa ini juga diwajibkan ataupun disyariatkan kepada umat-umat sebelum Islam. Ya, dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, ya, Yahudi, Nasrani, semuanya juga apa? Diwajibkan dengan puasa. Kama berarti kan ada tasbihnya.
Sepertinya ini dalam hal apa? Apakah tata caranya, apakah jumlahnya, apakah waktunya dan lain sebagainya, ya, bagaimana melaksanakannya dan lain sebagainya, itu bisa jadi berbeda antara umat sebelumnya dengan umat Islam. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, umat-umat sebelumnya, ya, itu ada, kalau dalam Islam dulu puasa ini disyariatkan pada tahun keberapa? Tahun keberapa puasa itu disyariatkan, diwajibkan puasa Ramadan? Tahun keberapa? Kedua, sahih. Tahun kedua Hijriyah baru disyariatkan untuk berpuasa. Sebelumnya puasanya bagaimana? Sebelumnya puasanya adalah dalam satu bulan itu 3 hari. Kemudian itu mansukh hukumnya, kemudian diganti dengan puasa Ramadan. Dan itu kekhususan dari umat Islam. Akan tetapi umat-umat sebelumnya juga ada puasa, tetapi tata caranya, bagaimananya, bentuknya, kemudian jumlahnya, waktunya itu berbeda-beda. Dan ini menunjukkan ada dua hal. Kenapa disyariatkan kepada umat sebelumnya ini menunjukkan dua hal? Dua hal yang penting. Yang pertama, bahwasanya keutamaan puasa ini diwajibkan bagi seluruh umat, disyariatkan bagi seluruh umat beragama, sampai penyembah berhala, ya. Sebelum itu juga apa? Juga ada puasa. Orang Buddha, Hindu ada bentuk puasanya ternyata. Penyembah Wasania, Abidul Ubadul Wasania, mereka itu menyembah, mereka itu juga melaksanakan puasa. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya diwajibkan atas seluruh umat beragama dengan berbagai bentuknya, tata cara dan lain sebagainya, itu berarti pertanda bahwa yang pertama apa? Puasa ini memiliki keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang mulia dari segala hal, dari segala sisi dan dimensi, mempunyai keutamaan yang luar biasa. Dari sisi kesehatan, dari sisi kesehatan, para dokter dalam jurnal-jurnal kesehatan, dalam penelitian-penelitian apapun dalam kesehatan, menunjukkan puasa itu memiliki efek yang sangat baik, yang luar biasa bagi tubuh kita. Dalam sisi kesehatan duniawi, ya, bagi badan kita bisa menjadi lebih sehat, bisa menjadi itu terbebas dari berbagai zat yang mungkin bisa membahayakan tubuh kita dan lain sebagainya dan seterusnya, bisa dilihat dan diteliti. Kemudian bahwa keutamaan secara agama orang yang berpuasa itu, nanti kita jelaskan kenapa berpuasa. Kemudian dari sisi yang lainnya, kenapa dikatakan di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kenapa harus dikatakan, diimbui apa? Ini juga diwajibkan atas kamu, tetapi ini juga diwajibkan atas umat-umat sebelummu. Kenapa? Kenapa harus ada kata-kata? Kenapa tidak hanya langsung, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa? Sudah gitu aja, titik. Gak usah dikatakan ini juga diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya. Kenapa? Untuk menunjukkan, ya, karena manusia ini terkadang kalau dikatakan, gak kamu saja kok semuanya juga gitu. Dipikir kamu aja ujian, semuanya juga melalui ujian, kira-kira lebih enteng gak? Lebih ringan apa tidak? Lebih ringan. Oh iya, kita bareng-bareng, enggak aneh aja. Yang sedih, yang kecewa enggak hanya kamu saja, tetapi yang lain juga kecewa, juga bersedih. Oh, berarti ada yang lainnya. Berarti lebih ringan apa tidak?
lebih ringan. Bentuk hiburan, takhfif, meringankan. Ya. Sehingga apa? Oh, enggak hanya umat Islam saja kok yang diwajibkan sebulan penuh menahan lapar dahaga, menahan dari syahwat, menahan dari yang membatalkan puasa. Itu bukan hanya umat Islam kok, umat-umat yang lain juga seperti itu. Sehingga ada semacam Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya ini suatu keringanan. Dan ini juga merupakan bentuk asyam, ya, karena tadi ibadah. Asyam itu adalah sebuah apa? Pas suatu yang disyariatkan oleh Allah. Apalagi itu disyariatkan tidak hanya oleh untuk umat Islam, tetapi juga disyariatkan untuk umat-umat sebelumnya, maka itu apa? Menunjukkan bahwasanya puasa ini memiliki keutamaan yang luar biasa, dan ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang. Apa? Rahmat dan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, salat, zakat, termasuk puasa, seluruh apa yang diwajibkan dibebankan kepada kita umat Islam, apalagi itu dibebankan kepada umat-umat yang lainnya juga sebelum kita, sebelum Islam, itu semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bukan beban. Ya, bukan beban. Bukan apapun itu yang memberatkan kita, tetapi itu bentuk kasih sayang Allah dari segi duniawi dan ukhrawi. Dari sisi kesehatan, sangat sehat puasa itu. Dari segi keimanan, menambah keimanan, ketakwaan. Kita menjadi, kalau orang berpuasa menahan diri dari syahwat, kita akhlaknya lebih baik, perilakunya lebih terkontrol. Maka puasa itu merupakan bentuk kasih sayang dari Allah. Karena dengan puasa kita semakin bertakwa, semakin sehat di dunia dan akhirat, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dua-duanya. Ini kenapa dikatakan ibadah itu adalah bentuk kasih sayang. Saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah memberikan apa? Mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah, dan diantaranya adalah dengan berpuasa. Baik, kemudian la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun. La'alla adat. La'alla itu maksudnya litak. Ada kadang-kadang litta'lil, kadang-kadang littaraji. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kira-kira littaraji atau litta'lil? Hah? Kalau udah, langsung litta'lil. Kalau litaroji, tidak mungkin Allah itu kemudian mengharapkan kepada manusia litaroji, ya. Yang benar adalah untuk litta'lil, laisa litaroji. Kalau untuk makhluk itu la'allakum tattaqun, yang berkata siapa? Agar kalian bertakwa, berarti itu litta'lil. Untuk Allah Subhanahu wa taala litta'lil. Adapun kalau makhluk berkata seperti itu, la'allakum, yang berkata itu antum sebagai makhluk, kita sebagai makhluk, maka itu litaraji, untuk mengharapkan. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian supaya bertakwa. Sehingga di sini ada ya ayyuhalladzina amanu, keimanan. Nah, kata-katanya apa? Keywordnya apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum asyam. Wahai orang-orang beriman, kemudian puasa sama dengan apa? Takwa. Apa arti takwa?
At-taqwa an taj'al bainaka wa baina 'adzabillah al-jidar al-ha'id al-hudud. Menjadikan antara kalian, takwa itu artinya apa? Menjadikan antara kita dan azab Allah dan azab api neraka pembatas. Itulah makna takwa. Sehingga tadi puasa itu bentuk ketakwaan, berarti puasa itu membentengi kita dari api neraka. Kalau antum pengen bebas dari azab Allah, pengen bebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, yang antum lakukan adalah hal-hal yang bisa memperkuat dinding batas antara kalian dengan azab Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah apapun, termasuk adalah puasa. Kalau kalian merasa hari-hari susah, memiliki musibah, terkena merasa bisnisnya selalu rugi dan lain sebagainya, bisa jadi kita sedang dihukum Allah. Bisa jadi kita sedang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya supaya kita terhindar dari azab Allah adalah dengan beribadah, dan yang ini termasuk adalah dengan berpuasa. Ikhwati tulab, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tadi Ustaz katakan apa? Iman, ya, syaratnya kemudian iman, berpuasa, kemudian bertakwa. Kalau kita kombinasikan, ya, tidak bisa kita katakan tidak beriman kemudian berpuasa, apakah itu dikatakan bertakwa? Tidak. Sehingga iman ini harus berbarengan ketika dalam berpuasa, baru kita mendapatkan nilai hasil dari keimanan dan puasa kita, yaitu ketakwaan. Fahim tu? Taib. Ini yang masya Allah, masya Allah. Nah, Ustaz mau cerita. Alhamdulillah, Ustaz mengalami selama belajar di Madinah selama berapa tahun? 2005. Ustaz lulus tahun 2004. 2005 mendaftar, diterima, kemudian sampai S1, S2, S3. 2020 baru lulus. Berarti Ustaz di sini baru 3 tahun. Selama 15 tahun itu di Madinah itu ada buka puasa bersama di masjid. Ya, masjid itu masya Allah. Setiap saf di Masjid Nabawi, ya, tiang-tiangnya banyak ya, ada sekian ratus. Itu setiap saf itu kalau sudah mau buka puasa itu sudah ada yang booking, sudah reserve, sudah terbooking. Dan itu turun temurun. Yang punya tasrih itu dulu kakeknya turunkan ke bapaknya, diturunkan ke dia lagi. Itu kalau antum menempati di situ udah siap-siap bunuh-bunuhan antum. Ya, itu apa, mereka ini sudah dari kakek saya, buyut saya di sini. Tapi dia sudah punya izin, ada izin, permit izin, dan itu biasanya khusus untuk orang-orang Saudi. Dan masya Allah, kalau diberikan rezeki umrah antum pada bulan puasa, coba kalau enggak sebelum masuk masjid itu sudah ditarik, misalkan masjid hotelnya itu di gedung Saudi, hotelnya di gedung Saudi, masjidnya di sini, Masjid Nabawi. Sebelum kita baru keluar dari apa hotel itu sudah ada orang yang apa, makelar buka puasa. Ditarik dari depan hotel, oh padahal tempatnya di depan gitu, sampai masuk gitu. sini tarik terus. Nah, di jalan direbut sama orang, udah sama ada ini sudah dari awal, dari depan hotel anak bawa. Wow, kenceng banget, masya Allah. Ya,
itu orang-orang yang ingin mendapatkan pahala itu seperti itu, masya Allah. Pada bulan apa? Puasa. Kenapa? Ya, ternyata sampai depan itu ya, padahal makanannya sama aja, standar. Kalau nggak roti, yogurt yang nggak ada, yang plain, yang rasanya biasa itu, roti kemudian dicolek. Kalau antum baru pertama kali ke sana, coba rasakan yogurtnya sana, asli. Dikira susu basi, ternyata apa ya, itu emang yogurt ya, seperti itu. Ada laban sama halib, itu beda. Halib itu susu yang biasa itu induk, tapi ada laban. Laban itu sudah terfermentasi, rasanya itu sudah pecut sekali, masya Allah. Anda baru pertama kali coba itu di prank sama teman-teman, ini enak nih, enak, makanan yang paling enak, minuman paling enak, laban. Bukan halib ya, kalau laban itu sudah terfermentasi, begitu diminum, kecutnya masya Allah. Tapi begitu sudah setahun dua tahun minum itu udah kayak kumur-kumur, udah biasa, udah lek. Belum lagi kopinya, kopi Arab yang cuma cangkir kecil, ya. Kita minum udah rasanya kayak jamu itu, masya Allah. Pertama-tama nggak doyan, tapi setelah setahun dua tahun malah apa? Minta lagi. Nah, ini kalau lidah kita sudah internasional itu seperti itu. Waduh. Internasional kan nggak hanya apa? Pikiranmu, yang mendunia tidak hanya wawasanmu, ya, tetapi yang mendunia juga apa? Lidah. Lidahmu jangan pecel aja, tempe aja. Harus lidahnya juga harus mendunia. Internasionalisasi lidah. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu akhirillah, alhamdulillah, kenikmatan yang luar biasa. Mereka berebut untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, ya, setiap hari. Jadi kalau ustaz ke sana, ustaz tahu di tiang itu siapa yang pasti orang-orang itu juga. Jadi ada dosen ustaz yang ada yang ngajar, ustaz itu juga punya satu pojok gitu, satu dari tiang ke tiang itu punya dia sendiri. Ya, dia punya kebun kurma, jadi dia apa itu. Kalau ketemu sama dia ya di situ aja udah. Bulan puasa pasti di situ. Dia sudah profesor, doktor, tetap aja ngangkut. Inilah bagaimana orang-orang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba mereka ingin mendapatkan pahala. Maka dalam puasa ini akhifillah, ya, kita harus memperbanyak ibadah sebanyak-banyaknya. Dan karena puasa Ramadan ini adalah Syahrul Quran, apa? Bulan dari Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka kita juga harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Udah, pokoknya Ramadan itu sama dengan Qiyamul Lail, ya, dan Al-Qur'an. Itu saja. Ramadan itu apa? Qiyamul Lail sama Al-Qur'an. Sudah, dua hal tersebut cukup. Selain itu memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lainnya dilipatgandakan pada bulan ini. Bagaimana para salaf, ulama salaf dulu? Ternyata ulama salaf juga demikian. Mereka kalau sudah bulan Ramadan baca Al-Qur'annya, seperti Utsman bin Affan baca Al-Qur'annya berapa kali? Satu hari satu kali khatam. Satu hari membaca ya. Satu hari satu kali khatam. Pernah ada yang coba? Coba satu hari bisa khatam apa enggak? Bisa enggak? Wah, ini kok pesimis duluan. Kalau diniatkan, ya, diniatkan antum di masjid duduk, coba. Benar enggak sih sahabat itu bisa menghatamkan dalam satu hari? Bisa. Bisa apa tidak? Para sahabat itu mengatakan. Ternyata di atas Utsman bin Affan ada yang lebih dahsyat lagi. Siapa? Seperti ulama yang lainnya yang menghatamkan Al-Qur'an dalam sebulan itu 60 kali khatam. Sehingga satu hari dia dua kali khatam Al-Qur'an. Siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Kayaknya kalau tidak heran beliau menjadi seorang ulama besar, sampai sekarang bukunya dibaca,
dipelajari, ya, ilmunya bermanfaat, ya, miliaran orang mempelajari ilmu beliau. Dengan beliau kita bisa mengetahui tata cara sholat, ya, salah satunya tirakatnya, kalau bahasa orang Jawa apa? Mujahadahnya, tirakatnya dengan baca Al-Quran sedemikian banyaknya dalam satu bulan. Makanya gak heran jadi ulama besar. Ya, kalau ulama mau jadi ulama besar tapi waktu pengajian tidur, kira-kira jadi ulama besar apa tidak? Hah? Kecuali antum Imam Syafi'i, ya. Kalau Imam Syafi'i itu harus ditutup sebelahnya. Ya, kalau baca Al-Quran, baca buku, ditutup sebelahnya supaya apa? Karena soalnya beliau sekali baca langsung hafal. Ya, harus ditutup sebelahnya karena takutnya apa? Masuk ke hafalan beliau yang sebelahnya. Nah, kalau antum sambil tidur mungkin langsung bisa menyerap. Karena dalam gelombang otak itu katanya ada alfa, beta, apa enggak ngerti. Dalam kondisi alfa itu katanya ketika kita tidak sadar, ya. Makanya kalau kita punya anak apa? Kita punya anak sambil tidur dia sudah mau merem-merem sedikit, kita elus-elus sambil kita motivasi. Kamu jadi anak yang soleh. Itu kan dalam kondisi setengah tidur, setengah melek itu. Itu gelombang otak itu sangat masuk untuk apa namanya, kita masukkan motivasi-motivasi tinggi harapan kita, dan itu bisa masuk katanya. Ya, mungkin yang tidur-tidur ini, yang ngantuk-ngantuk ini mengambil cara itu untuk kemudian bisa memasukkan ilmu. Tapi insya Allah tidurnya, ya, ini karena tahajudnya kuat. Seperti Imam Bukhari berapa kali? Satu hari satu kali menghatamkan. Berarti 30 hari 30 kali menghatamkan Al-Quran. Dan ulama-ulama yang lainnya ada yang dalam dua hari satu kali khatam. Nah, coba Ustaz tanya, ini hari keberapa? Ke-8. Sudah berapa juz? Ada yang sampai 10 juz? Ada? Sudah ada, alhamdulillah. Berarti bisa kan? Bisa. Coba dalam sehari kalian, supaya nanti hasilnya sesuai diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelulusan antum menjadi berkah, ya. Coba antum mujahadah, coba antum berharap kepada Allah dengan bertawassul, dengan membaca Al-Qur'an satu hari satu khatam dan diniatkan untuk ibadah pada bulan puasa, dan mengharap bahwasanya kalau lulus, semoga kelulusannya menjadi husnul khotimah, berkah ilmunya, manfaat. Bagus kan kayak gitu? Iya. Ya. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Kelas? Hah? Baki ya? Kelas? Wala lama mazal arba safhat. Naam. Akhi fillah, khulasatul qaul, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya antum lebih menekankan hati-hati bahwasanya puasa ini adalah bagian dari rukun apa? Rukun Islam. Itu ada berapa? Ada 5. Orang coba bedakan antara 2. Dia tidak meyakini bahwasanya puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat Allah. Dia kafir apa tidak? Kafir. Tetapi kalau dia meyakini puasa itu kewajiban dan syariat dari Allah, kemudian dia tidak berpuasa, hitungannya apa? Fasik ataupun asi, bermaksiat. Bedakan antara 2 ini. Ya, orang yang berkeyakinan, berkeimanan bahwasanya hukum-hukum Allah, syariat Allah itu yang paling benar, kemudian dia tidak melaksanakannya, itu hitungannya maksiat.
maksiat. Bisa jadi kabairu dzunub, tetapi tidak sampai kepada kekafiran. Kecuali dia terus-menerus melakukan maksiat itu. Ya, musir, israr. Kecuali dia berkeyakinan bahwasanya ini adalah syariat Allah, tetapi dia kemudian apa? Terus-menerus berbuat maksiat, bisa jadi mengantarkan kepada kekafiran. Tetapi apa? Kalau dia sesekali bermaksiat, ya, menyeleweng sedikit, tapi dia tetap berkeyakinan bahwasanya oh ini dosa sebenarnya, tapi saya melakukan karena hawa nafsu dan sebagainya, bukan karena uzur syar'i, bukan karena sebab yang syariat, misalkan safar ataupun sakit dan lain sebagainya, kemudian dia nakal misalkan nggak puasa pada hari itu, maka itu hitungannya fasik ataupun asi, bermaksiat. Ya, maka akhirillah kita harus berhati-hati dalam bab mengkafirkan. Ya, bab takfir itu sangat sensitif, tidak bisa mengkafirkan kecuali siapa? Sultan. Sultan itu siapa? Sultan itu siapa? Allah, bukan Allah. Siapa? Ulama, mufti. Kalau tidak siapa? Hakim adalah siapa? Presiden. Amirud Daulah, khalifah. Itulah. Karena apa? Syarat-syaratnya sangat sangat banyak sekali, sehingga ada kitab yang namanya Dhawabitut Takfir. Ada dhabitnya. Ada dhabitnya, ada tata caranya. Tidak bisa kita kemudian mengkafirkan secara umum, secara am, kemudian apa namanya menggeneralisir dan sebagainya, tidak. Nah, ini adalah diantara tata cara kita. Kalau kita di jalan bertemu orang sedang makan, ya kita husnuzan. Bisa yang pertama harus husnuzan. Oh, mungkin dia sakit ataupun mungkin dia dalam keadaan safar. Ya, dalam keadaan safar. Tidak bisa kita langsung mengatakan, kamu nggak puasa, maksiat kamu, ahli maksiat kamu, misalnya. Kamu sudah kafir dengan syariat Allah. Itu ngeri. Karena kekafiran itu apa? Langsung sama dengan neraka. Kalau sudah meninggal dalam keadaan menolak syariat Allah, tidak menganggap syariat Allah, itu sama dengan kekal di dalam api neraka. Nah, kita harus berhati-hati, ya, kita harus santun dan bijak dalam mensikapi segala sesuatu, tidak kemudian tergesa-gesa, terburu-buru, atau bahkan mengeneralisir sesuatu hal atau menanggapi suatu kemaksiatan atau kemungkaran. Hadza minni, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.